Biar aku saja yang menghadapinya. Kurang ajar. Kita kehilangan jejak mereka. Sebaiknya kita kembali ke istana. Lapor Gusti Ratu, ada yang menyusup ke wilayah kita. Lepaskan kami! Lepaskan! Aku Ratnaningsih, Ratu Kerajaan Puspa Negara. Rakyat, prajurit, bahkan pemimpinnya pun semuanya adalah perempuan. Itu artinya tidak boleh ada satupun laki-laki yang bisa memasuki kerajaan Puspa Negara. Kalau sampai ada yang berani, maka dia harus dihukum mati. Tunggu sebentar. Aku dan juga teman-temanku ini, kita hanya istirahat dan lewat. Apakah itu salah? Berani kau melawan? Bukankah kau sudah mendengar tadi kata Ibunda Ratu bahwa di kerajaan Puspa Negara ini tidak boleh ada kaum laki-laki yang menginjakkan kakinya di sini? Tapi kami hanya lewat. Apakah itu? Cukup! Jangan kau berkelit, anak muda. Aku sudah memutuskan, tapi aku tidak akan mengeksekusi kalian sekarang. Penjaga, bawa mereka ke dalam penjara. Biarkan mereka menunggu ajalnya di sana. Ibunda, kenapa mereka harus dipenjara? Sepertinya mereka anak baik-baik. Apalagi yang dua masih kecil. Sindika Gusti Ratu, dari dulu, hukum di kerajaan kita tidak memperbolehkan kaum laki-laki untuk menginjakan kaki di wilayah kita. Dan hukum itu tidak boleh berubah sampai kapanpun. Kau benar, Senopati. Hukum memang harus ditegakkan. Tetapi putriku Ratih